Gula-gula ada dalam mulut, saya masuk dalam tandas kemudian saya kecing, berdosa tak? Tidak berdosa. Dia kata dia nak pergi kecing, nak pergi berok, tapi ciklat haid ada lagi dalam mulut dia. Nah, takkan nak berhabis ciklat haid dulu baru berok? Sakit perut. Jadi masuk makanan ada dalam mulut, tidak berdosa. Dengar baik-baik. Mu sengaja makan nasi pun tak berdosa. Kalau kata ciklat haid, kena faham dulu hukum. Dia kata makruh makan ketika buang air. Bukan haram. Yang haram makan tai. Haram. Mugi ambil tai pergi makan. Haram. Ini najis. Ada pun membawa dalam tu nasi makan. Atau bawa cendol. Faham tak? Ha? Anu tubik ni masuk. Puik, rong. Puik, rong. Hukumnya makruh. Faham tak lagi? Lebih besar makanan itu, asyadul karahah, lebih dibenci syarak. Bukan berdosa. Faham? Tak molek. Melanggar adab. Neh? Thank you.